Assalamualaikum. Hari ini kita mau masak apa? Kuah. Kuah. Kalau di kita ini gak tahu apa ya. Terus dikasih ayam. Nanti dikasih jagung. Nanti dikasih wortel dan juga ini bunga apa ya, kalau di Taiwan namanya cincin, cincin apa ya. Kita masak, kita potong-potong apa kayu, semacam kayak kayu kalau di Taiwan namanya Wangci. Tuh. Kita iris-iris seperti ini. Oke. Kita kasih air. Kasih air. Aku kasih air 5 mangkok. Susah ya. Kita potong-potong wortel. Kemarin saya suntik vaksin di sini pagi, siang sih nggak apa-apa, masih bisa makan. Pas sore, masya Allah, mual, lemas, pusing. Sampai-sampai tadi malam enggak makan, cuman minum kayak orang hamil, pusing, mual. Tapi alhamdulillah tadi pagi sarapan. Ngupas jagung, sayur jagung. Jagung warna warni. Kita potong-potong jagungnya. Udah dicuci. Potong.
Tada, udah jadi, tinggal dimasukin. Kita nyalakan apinya. Biarkan apa? Mat itu nanti apinya dikecilin. Kita tunggu. Udah begini nanti apinya dikecilin ya, guys. Kita buang dulu yang gini. Kecilin apinya. Tuh. Terus ditutup. Biarkan 30 menit atau 1 jam. Baru kita masukin jagung, wortel, dan lainnya. Kita mau masak telur kukus buat kakek. Kita potong bawang putih yang halus. Yang putihnya udah halus. Mangkep bawang putihnya. Masih terasa mual. Ini sedikit sakit. Kemarin suntik vaksinnya vaksin BNT. Baru 1 kali, nunggu yang kedua kali dan ketiga kali, katanya sampai 3 kali, nggak tahu. Lalu pertama kali aja udah kayak gini, udah nggak bisa makan tadi malam. Buat dimasukin ke telur. Buat telur.
masukkan kecap. 1 sendok kecap. Kecap jamur. Kita tutup, lalu kasih air 1 gelas. Tuh. Oke. Jadi jadinya begini. Udah jadi 1. Nanti dikasih garam sedikit, matiin. Oke, bye-bye.